Guys, tahun baru punya anggota keluarga baru, kelahiran baby, punya cucu, punya dedek baru, keponakan baru, atau punya kekasih baru. Asik. Nah, momen-momen seperti ini gak ada salahnya diabadikan ya guys. Kayak gini nih, tangan dan kaki yang bisa diabadikan. Soalnya kalau cuma foto dan video kan biasa banget ya guys. Kuy, yang pengen tahu tempat dan cara bikinnya, gak pakai lama. Ini nih tempatnya, di daerah Sunter, Jakarta Utara. Tempat yang sudah berdiri sejak tahun 2010 ini, emang spesialis bikin replika cetak tangan dan kaki bayi untuk dijadikan memorabilia guys. Sok atuh, dilihat-lihat dulu, mau dibuat kayak gimana? Lucu-lucu ya guys contoh jadinya? Karena di sini pelanggan boleh mengcustom sendiri isi dari bingkai figura replikanya guys. Jadi ada aja keunikan isi tiap-tiap bingkainya guys. Dan hasilnya dijamin gak bakalan ada yang nyamain deh. Oke guys, kita lanjut aja ya. Kali ini kita bakalan bikin replika tangan satu keluarga. Pertama, molding atau cetakannya dulu nih guys. Yang kita buat dengan bahan khusus, namanya molding powder guys. Oh iya, molding powder ini aman kok buat kulit. Karena terbuat dari bahan alami rumput laut yang tidak berbahaya terhadap kulit dan aman untuk digunakan terhadap kulit anak. Bahan selanjutnya adalah air sebagai campuran pelarut dari molding powdernya. Kita mulai dengan masukkan secukupnya molding powder ke dalam mangkok. Kemudian campur dengan air. Aduk rata sampai bahan berubah menjadi seperti adonan kue berwarna merah muda. Ingat ya guys, ini bukan lagi bikin adonan kue loh. Setelah itu oleskan ke seluruh tangan baby dulu guys. Pastikan seluruh bagian tangan si baby sudah tertutup oleh adonan moldingnya agar hasil cetakannya sempurna. Diamkan 2-3 menit sampai kering, lalu lepaskan. Nah, udah jadi nih guys, cetakan tangan babynya. Cepet kan? Selanjutnya, proses yang sama dilakukan pada tangan ayah dan ibu. Kalau semua udah jadi, lanjut deh ke proses pencetakan replika. Bahannya pakai semen khusus untuk membuat patung. Campur dengan air dan aduk rata. Lalu tuangkan ke dalam molding atau cetakan tangan yang udah dibuat guys. Tunggu sampai semen mengering. Guys, tahu nggak sih? Semakin besar cetakan yang kita bikin, maka proses pengeringannya juga akan semakin lama. Butuh sekitar 2-3 hari agar semen benar-benar mengeras. Proses selanjutnya adalah mengupas cetakan. Gunakan cutter ya guys. Pelan-pelan saja guys. Ojo kesusu. Sip, udah hampir jadi nih. Waktunya finishing. Agar replika makin rapi. Baru deh bisa dipasang dalam bingkai figura. Susun seperti ini atau sesuai keinginan klien. Pasang deh emblemnya. Proses finishing ini membutuhkan waktu lumayan lama guys. Bisa nyampe 1 bulan lebih. Ya biar hasilnya benar-benar perfect, emang stok sabarnya harus full ya guys. Selain membuat replika cetakan tangan dan kaki buat baby dan keluarga, di sini juga bisa membuat replika cetakan untuk memorabilia seperti ini guys. Yap, replika cetakan tangan seperti ini biasanya dibuat untuk acara tunangan atau kenang-kenangan pernikahan guys. Atau seperti tangan ibu dan kaki babynya yang menunjukkan rasa cinta ibu kepada anaknya. So sweet banget ya guys. Dan yang gak kalah unik adalah replika cetakan perut ibu hamil dan wajah guys. Ada-ada aja ya. Untuk bikin replika baby kayak gini, kamu kudu menyiapkan kocek minimal 900 ribu lebih guys. Kalau bikin replika satu keluarga bisa nyampe 3 jutaan guys. Tapi kalau udah jadi kayak gini, keren banget kan guys?